Halo hai, selamat pagi sahabat Halimah Aska. Hari ini saya sedang berada di salah satu komunitas belajar para pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Namanya KCPS Mandiri Sahabatku. Nanti aku akan ngobrol dengan salah satu anggota belajar di sini. Stay tune terus and don't skip videonya ya. Terima kasih. Dari hati suka dan iya. Rencananya kedepannya insya Allah diterusin di Indonesia. Ya, Mbak Alfi mengisi kegiatan liburnya dengan belajar merias karena harapannya Mbak Alfi nanti setelah purna menjadi PNI, Mbak Alfi ingin membuka usaha salon agar nggak kembali lagi ke Hong Kong. Ya kan? Amin. Mbak Alfi belajar di mana Mbak? Dulu saya belajar sama Tito Rudi. Belajarnya di Pokjar KCBS, ya. Komunitas Cerdas Berani Sukses. Belajarnya di sini nggak bayar ya Mbak, ya. Tapi untuk alat-alatnya menyediakan sendiri. Ya. Semangat Mbak Alfi, semoga harapannya, impiannya terwujud dan sukses di Indonesia. Amin. Menjadi pengusaha salon yang sukses. Amin. Sukses, semangat Mbak Alfi. Terima kasih. Terima kasih. Saya tak di tengah-tengah kene ambil mantene sing ayu. Nah, ngene. Mbak Alfi kasih motivasi kepada teman-teman sahabat KRI yang di Hong Kong agar gimana memanfaatkan waktu libur yang bermanfaat ngono Mas Tembak. Buat teman-teman yang ada di Hong Kong, daripada liburnya nggak ada kegiatan, lebih baik kita belajar KCPS. Ada apa aja? Ada belajar rias, ada potong rambut, menjahit, keterampilan, ya semua adalah di sini. KCPS. Ya. Masing-masing ingin belajar apa gitu. Iya. Terima kasih Mbak Cantik. Namanya siapa? Mbak Dian ini dari mana Mbak? Dari mana? Malang. Dan ayo tenang, cetar. Terima kasih. Ayo teman dan aku tak jejerong ayo kan enggak ayo. Terima kasih. Sama-sama Ibu.